Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video hadapan saya ini ada Honda Beat Deluxe. Warnanya sangat lengkap ya, kecuali warna yang hitam dom. Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp27.300.000 OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Beat Deluxe tipe tertinggi ini warna paling banyak disukai, yaitu warna green, matte green, terus warna silver, juga warna blue, biru, hijau dop, silver dop, biru dop, juga warna hitam dop. Kemarin ada, cuman sudah laku unitnya ya. Ini untuk Anda yang ingin mencari Honda Beat Deluxe, ini untuk warnanya itu warna yang paling disukai Anda. Warna favorit itu paling disukai warna apa? Kalau suka warna biru, warna biru. Kalau suka warna silver, bisa milih warna silver. Kalau hijau, bisa milih warna hijau. Kalau hitam juga bisa warna hitam. Jadi di bulan ini stok unitnya itu ready ya. Jadi tanpa inden, tanpa harus menunggu lama, ini tinggal pilihan Anda mau pembelian tunai ataupun kredit itu bisa. Mumpung masih ada promonya. Ya nanti bisa dikontak di nomor WA. Di nomor WA saya ada di kolom deskripsi ya. Nanti bisa di telepon atau tanya-tanya boleh. Nah, nanti langsung bisa dikirim kalau jadi transaksinya. Ini untuk tampilannya, ini semua modelnya sama ya, cuman beda warna juga. Cuman beda warna ya. Jadi untuk tampilan yang warna biru, ini semuanya dari depan biru semua. Terus di warna silver, ini tampilannya warna silver semua. Ini silver drop. Kalau kelihatan dari jauh mirip warna coklat ya. Ini warna hijau drop. Untuk kepalanya sama ya, hitam. Stangnya juga warna silver ya. Sama. Itu sama. Untuk di dasinya juga sama. Warna hitam kulit jeruk kasar ya, berbahan plastik sama. Terus di lampu sein kanan kirinya pakai lampu bohlam. Lampu bohlam. Untuk di headlampnya ini sama, menggunakan lampu LED. Untuk yang warna biru, untuk yang warna silver juga sama. Terus warna yang hijau juga sama. Untuk di fender depannya ini warna biru dop. Ini juga sama, warna hijau, warna silver ini. Itu yang warna hijau sama ya. Untuk di kaki-kakinya juga sama ya. Pakai suspensi tabung warna hitam. Untuk di bannya ini pakai ban tubeless merek Federal, ukurannya 80/90, diameter ring 14. Alat rasanya ini warna hitam ya. Untuk palangannya lurus dengan kaliper merek Tokpicho. Oh bukan ya, ini merek Nissin, maaf ya. Piston tunggal ya, sama.
yang warna silver juga sama, warna hijau juga sama. Kita lanjut untuk di speedometernya ini sama. Ini warnanya hitam semua, dibalut dengan cover warna hitam ya. Ini juga sama. Yang warna biru juga sama. Kita lanjut untuk di ini ada outlet power charger ya, tempat untuk mengecas handphone. Jadi Anda jangan khawatir ketika perjalanan membawa handphone kok baterainya lowbat, bisa dicas menggunakan ini. Di Honda Pedelec sudah dilengkapi outlet power charger ya. Jadi tinggal Anda membelikan adaptornya. Soalnya ini bentuknya bulat ya, beda sama yang model yang sekupi Vario 125 atau BCX. Itu menggunakan USB. Tinggal colok, dicolokin ya. Kalau ini harus ada tambahan adaptornya. Ini sama. Untuk di Honda Pedelec ini masih menggunakan kunci kontak model keris ya. Ini ada sudah dilengkapi dengan sistem keamanan magnet, juga kunci stang. Untuk di cara membuka bagasi jok di tulisan seat ya, ini tinggal ditekan ya. Bagasi joknya sudah membuka. Ini sama semua ya. Yang warna biru juga sama. Terus ada bonus-bonusnya, ada tempat plat nomor, juga spion lampu, toolkit isinya obeng main plus, juga obeng busi ya, kunci busi. Untuk di konsol sebelah kiri ini untuk tempat menaruh air min, yang warna silver juga sama, warna biru juga sama. Ini di tengahnya ini ada sistem pengaitnya untuk menaruh barang-barang belanja Anda ketika Anda berbelanja di pasar atau di mall, bisa ditaruh di sini ya. Jadi stepfolder-nya ini warna hitam, bentuknya seperti ini ya, berbahan plastik. Ini tempat akinya ada di sini. Ini ada celah untuk menaruh barang-barang belanja Anda, bisa ditaruh di sini. Yang warna silver juga sama, warna biru juga sama. Untuk di joknya sama warnanya ya, hitam. Yang silver juga sama warnanya hitam, yang biru juga sama warnanya hitam. Kalau di Honda Pedelec itu tulisan emblem warna krom ya, yang warna hijau warna krom, yang warna silver warna krom, yang warna biru juga warna krom. Yang beda sendiri itu warna hitam dop, jadi tulisan emblemnya warna merah kalau yang warna hitam. Ini untuk di bagasi joknya lumayan luas ya. Ini untuk tangki bahan bakarnya 4,2 liter. Di bagelnya ini berbahan karat ya, jadi untuk pemegang si pembonceng atau untuk menaruh barang-barang ketika Anda mudik, bisa ditaruh di belakang sini. Kita ke bawah. Ini di power stepnya berbahan besi ya, warna hitam dilapisi dengan karet. Untuk knalpotnya warna hitam dikombinasikan dengan upper muffler warna hitam berbahan plastik. Ini di tengahnya ini ada tambahan karet ya. Jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk di dalam mesin. Untuk di ban belakangnya ini ukurannya 90/90 diameter 14.
pakai ban tubeless merek Federal. Untuk pelek resinnya ini warnanya hitam, bentuknya lurus ya. Untuk sistem pengereman rem belakang masih menggunakan rem tromol. Kita lanjut untuk suspensi belakangnya, single shock warna hitam, terus yang warna silver juga sama ya, warna biru juga sama. Terus untuk di sebelah kiri ya, untuk standar sampingnya, kalau di standar samping otomatis mati ya, jadi untuk menghindari kecelakaan. Standar tengahnya warna hitam berbahan besi. Ini power step sebelah kiri dilapisi dengan karet berbahan besi ya, warna hitam. Ini tutup filternya warna hitam. Ini dioda bidelak mas, menggunakan mesin injeksi ya. Ini untuk di Honda bidelak ini ada kick starternya, jadi jangan khawatir ketika aki Anda ngedrop bisa dipancing pakai kickstarter. Untuk di lampu belakangnya ini masih menggunakan lampu bohlam ya, sen kanan kirinya ini lampu belakang masih menggunakan lampu bohlam. Terus di bawahnya lagi ini ada lampunya untuk menerangi tempat plat nomor ketika Anda berjalan di malam hari. Terus untuk di fender belakangnya warna hitam berbahan plastik ya, jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak nyiprat ke atas. Nah ini sama. Oke, untuk Anda yang ingin mencari Honda Bidelak dengan varian warna hijau, hijau dop, silver dop, biru dop, juga hitam dop ya, ini stoknya ready, tinggal pilih warna kesukaan Anda. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hati, jangan lupa bahagia.